السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي فرض علينا الصيام وجعله ركنا من أركان الإسلام اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بابا بابا أبو أبو jamaah salat tarawih yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama dan yang paling utama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita perlu bersyukur? Coba kita tengok televisi, Pak. Coba kita lihat televisi, Bu. Ambil remote. Tekan tombol on. Kita lihat berita sedang terjadi perperangan antara Rusia dan Ukraina di beberapa daerah sedang terjadi bencana. Maka, kita bersyukur, Pak, hari ini, saat ini, detik ini, kita bisa dengan tenang aman damai sholat terawih secara berjamaah di luar sana, saudara-saudara kita, teman-teman kita. Mereka tidak bisa kemudian sholat terawih dengan tenang. Mereka tidak bisa kemudian menikmati hidangan berbuka bersama keluarga, maka sudah seharusnya, sudah sepantasnya, dan sudah selayaknya kita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita ini. Maka sama-sama, mari kita ucapkan: "Alhamdulillah, alhamdulillah." Yang kedua, Bapak Ibu, marilah kita bersholawat. kepada junjungan alam, tauladan umat manusia, rahmat bagi seluruh alam. Beliau baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mari Bapak Ibu kita salawat bersama-sama. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Bapak, Ibu yang berbahagia Pada kesempatan yang berbahagia ini Sedikit kami akan berbagi tentang kebahagiaan bagi orang yang berpuasa. Baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, farhatani. Farhatun inda fitrihi wa farhatun inda liqa'i rabbihi. Kata Nabi, ada dua kebahagiaan bagi orang yang berpuasa. Yang pertama, bahagia ketika berbuka, dan yang kedua, bahagia ketika bertemu dengan Tuhannya. Bapak Ibu yang berbahagia Kebahagiaan pertama Yakni kebahagiaan ketika berbuka puasa Adalah sebuah kebahagiaan yang sebenarnya sederhana Pak Yang sebenarnya sederhana Bu Bagaimana tidak Bagi orang yang berpuasa 13 jam kurang lebih Menahan lapar dan dahaga Dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari Ketika kemudian datang waktu maghrib Beduk Maghrib di tabuh, azan Maghrib dikumandangkan. Walaupun hanya segelas air putih yang dihidangkan, dia akan bahagia, dia akan senang, dia akan gembira. Walaupun dengan segelas air putih. Berarti artinya bahagia itu mudah, bahagia itu sederhana, bahagia itu tidak ruwet, bahagia itu tidak sulit. Cukup dengan segelas air putih. Kita sudah bahagia, tapi syaratnya kita harus kemudian bisa merasakan orang-orang yang benar-benar lapar, orang-orang yang benar-benar haus di luar sana. Berapa banyak, Pak? Berapa banyak, Bu, saudara-saudara kita yang kesehariannya mereka tidak berpikir untuk mendapatkan rumah yang mewah, mereka tidak berpikir untuk mendapatkan kendaraan yang layak mereka hanya berpikir hanya berharap bisa makan hari ini, bisa minum hari ini. Maka kita yang hari ini bisa makan dan minum harusnya bersyukur dan kita bisa bersyukur ketika kemudian kita merasakan apa yang dirasakan oleh saudara-saudara kita di luar sana. Maka dengan berbuka, ketika minum segelas air putih kita nikmati, kita hayati Oh, nikmatnya meminum segelas air putih ketika haus. Nikmatnya memakan sebuah kurma ketika lapar. Karena berapa banyak saudara kita di luar sana, mereka haus, mereka lapar, mereka dahaga, tapi tidak ada yang bisa diminum, tidak ada yang bisa dimakan. Semoga pada bulan Ramadan ini kita benar-benar bisa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala dan benar-benar bisa merasakan kebahagiaan, kegembiraan, dan kesenangan orang-orang yang berpuasa. Amin Allahumma Amin Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Yang kedua, kebahagiaan bagi orang yang berpuasa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah farhatun inda liqa'i rabbihi. Bahagia ketika bertemu dengan Tuhannya. Bagaimana tidak, Pak? Bagaimana tidak, Bu? Kalau kita berpuasa dengan landasan imanan wahtisaban maka dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah. Ketika dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, tentu nanti kita akan bahagia di akhirat kelak. Tapi syaratnya kita berpuasa dengan landasan imanan wahtisaban. Man shoma ramadhana imanan wahtisaban, taqaddama min zambih. Barang siapa yang berpuasa dengan landasan iman dan murni mengharapkan ridha Allah, mengharapkan pahala dari Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang lalu. Semoga bulan Ramadan tahun ini kita benar-benar bisa mampu melaksanakan ibadah puasa dengan landasan iman dan ihtisaban. Karena Pak, Bu, belum tentu, belum pasti kita bisa bertemu dengan bulan Ramadan berikutnya. kita bisa melaksanakan solat terawih pada tahun yang akan datang? Belum tentu, Pak. Belum tentu, Bu. Maka kita hanya bisa berharap. Kita memohon. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga amal ibadah kita pada bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Mampu menghapus segala dosa-dosa kita. Dan kita berharap kepada Allah. Semoga kita bisa bertemu dengan bulan Ramadan yang akan datang. Bapak, Ibu yang berbahagia, kiranya cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu'l-mu'afiq il'aqwami'l-tariq, wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.